Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Retrobiansah, NIM saya 1983-0355. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang NICTO, yaitu Web Vulnerability Scanner. Fungsi NICTO sendiri adalah web server scanner yang melakukan tes komprehensif terhadap server web untuk beberapa item, termasuk dari 6.700 file yang berpotensi berbahaya atau CGIS. Cek untuk versi usang lebih dari 1250 server dan masalah versi tertentu di lebih dari 200 server. Ini juga memeriksa item konfigurasi server seperti kehadiran profile index, boolean server HTTP, dan akan berusaha untuk mengidentifikasi server web diinstal dan perangkat lunak. Item scan dan plugin sering diperbarui dan dapat diupdate secara otomatis. Lanjut ke pengujiannya, langsung saja kita buka. Jadi saya pakai workstation ya, untuk buka Ubuntu-nya, Linux Ubuntu. Saya pakai Linux Ubuntu yang terbaru. Pertama kita tekan apt get install nicto. Oke, okay. Sudah install sebenarnya. Kita klik saja ya, apt sudo apt get install nicto. Itu ya, ini karena saya sudah install, kita lanjut saja. Kita ke bantuan nictonya ya, nicto help. Okay. Nah ini dia panduan-panduan untuk nictonya, menggunakan nictonya. Kita lanjut ke okay. Sini nicto host, oh langsung ke target ya, kita targetkan di sini. Saya akan menargetkan ini. Okay. Di sini kita tekan nicto host, pastekan 1 sosial. Okay. Ini belum saya ya, mungkin ini lama, jadi akan saya pause dulu videonya, nanti akan saya lanjutkan ketika sudah selesai. Oke, okay, sudah selesai scanningnya, cuman tadi ada yang kelupaan ya. Kita coba ulang lagi di sini alamatnya. Oh, tuning 9. Oke. Kita ketik ulang. Tuning. Kita ikutin langkah-langkahnya saja ya. Coba ikutin tuning 9. Yep. Di sini saya pakai tuning 9. Tuning 9 merupakan SQL injection ya. Kayaknya makan waktu yang cukup lama ya. Ini salah satu kekurangannya ya dari nicto. Karena scan-nya kekurangannya, jadi pada suatu web tuh agak lama. Baiklah, lebih kurang seperti ini ya hasil scanningnya, scanning menggunakan nicto.
bisa lihat di sini berapa kurang-kurangan dari webnya, mungkin bisa dicari. Cukup dulu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.